Baiklah gengs, ini kita lanjut lagi react requestan terbanyak di Social Buzz guys. Ini BTOB, lanjut lagi di album, ini terbaru guys ya, album terbaru bukan sih. Ini yang number 10, Higher judulnya guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepat. Oke okay guys, ini gue baca di description, bener ya, ini dari album Be Together. Tapi ini gak ada penjelasan nih, album tahun 2022, udah jelas. Oke okay guys, ini album terbaru guys ya, Maret, 4 Maret nih dirilis dari channel resmi B2B. B2B yang apa, official video. Oke okay guys, kita langsung lihat aja. Lanjut lagi guys, ini judulnya Higher, kita lihat guys, cara komposnya lagi. Ceplok! Wow! Sound gitar, ampun! Wow. Wey. Asik guys. Anjir. Gue gak nyangka sih guys, maksudnya mereka karar rock juga guys. Soundnya juga asik banget, mereka produksinya bagus banget. Secara sound juga memang mereka sedikit organik guys ya, maksudnya lebih analog guys ya, bukan digital. Jadi soundnya tuh gue jujurnya gue penikmat lagu-lagu analog juga guys ya. Maksudnya instrumen analog guys ya, kayak drum, bass, keyboard segala macam. Kalau misalkan elektrik kan biasanya kan dia udah di berbentuk sampel, ya udah dimainin bisa pakai keyboard, bisa digambar ya kan guys, ngebatik lagi sih istilahnya guys. Lanjut lagi guys. Ada loop dibilang cek cek. Lebar pak, lebar. Tapi gue nggak ini sih guys, gue emang benar-benar gue udah tahu banget dari pertama nge-react B2B, mereka dihajar-hajar lagu-lagu seperti ini pasti cocok guys. Dan ini kalian dengar sendiri. Woi. Oh, ada clap juga ya. Track. Wah, playernya sabi. Ih, anjir chordnya setengah turun nih. Di sini guys. Pada. Gila ya, maksudnya ini benar-benar deh guys. Ini vokal utama kalian dengarkan ya, note yang itu guys. Ya. Tapi gue suka layer belakang bawahnya ya, turunan guys. Itu kayak bersembunyi, kayak hidden gitu guys ya. Jadi gak terlalu nampak, tapi kalian bisa ngeliat, bisa denger secara frekuensi itu lebar banget, tebal banget guys. Vokalnya. Bener tuh hidden vokal loh guys. Kalian berarti lebih dalam, nanti kalau misalnya kalian denger di channel resminya guys, kalian bisa denger pakai headphone guys. Itu berasa layernya sangat tight banget dan nebelin frekuensi banget, digabungin sama suara gitar kayak begitu. Gokil, jadi gitar tuh ambil range yang side-nya, tapi mid-nya penuh dengan vokal guys. Nice banget mixing, gokil. Tuh, ayo ga yo, kayak gitu. Tipis banget. Ini pakai sound feedback lagi, gokil sound feedback guys, di sini guys. Beep. Anjir tone bass guys. Guys ini guys, gue mau jelasin dikit guys. Memang ini terkenal untuk para musisi simple guys ya. Tapi ini butuh skill pendengaran untuk mendapatkan achieve tone seperti ini guys. Ini gila loh guys, kalian bisa dengar di bass line guys. Rapnya gila, gue suka guys, ada kayak kesel gue harusnya nyampein. Oh nice, gokil, lebar di sini. Ih sakit guys ya, komposnya sakit guys, nih guys. Woo. Oh gila. Di sini K-pop lagi guys ya. Tapi gue suka vibe di sini guys. Ulang, sorry guys ya. Sorry guys. Maksudnya di sini lebih funky guys ya. Funk rap kayak apa ya? Grup funky guys. Itu di situ gue denger ada gitar yang pakai filter guys ya. Wah. Wek cek wek cek wek. Ini gila keren guys. Gitar tebel banget.
tebel ampli gitu guys ya. Jom. Feel enak banget. Itu tuh, turun-turun itu. Dan gue gak ngerti kornya kemana guys, turun setengah, abis itu gue gak tau kemana, nyasar gue. Boong. Buset. Secara sound pecah guys, pecah banget. Lead gitar. Ini benar-benar gitarnya dikombin sama suara synth guys, dengan notasi yang sama guys. Saya jadi dapat suara yang unik guys. Ini guys, di sini guys. Ya. Tipis banget emang di belakang, di tengah tapi itu posisinya. Cuman rada diapnya rada ke belakang gitu guys. Tuh. Tuh ada synth ya. Wih, galak soundnya. Oke, arah K-pop ya sini. Main filter terus ya, wah-wah semua. Ini kok delay-nya makin murah ya. Ya guys ya, feedback-nya gak terlalu banyak sih. Memang mix-nya, cuman juga blending-nya gak terlalu banyak juga guys. Ini jadi bijak banget dinner-nya. Nih. Wow, nice. Ulang sekali dong ya. 1/8. Nah, itu dia. Makin banyak baru. Gitarnya, feel-feelnya nih di albumnya keren-keren loh guys. Asik. Itu guys, chord-nya guys. Guys, ini gue bener deh, gue salut banget sama cara ngetek mereka semua guys ya. Dari personalnya masing-masing, dari B2B guys. Kalian bisa dapat gak sih soul mereka tuh kuat banget guys. Di sini cari nyanyinya guys. Ini kalian kebayang gak? Kalian cover lagunya, pasti vibe-nya mungkin, ya mungkin yang berskill bisa dapat guys ya. Tapi kalau yang biasa-biasa yang susah guys, dapetin soul kayak begini guys. Nih guys. Tuh. Rap ya guys ya. Wow. Harmoni. Ambil atasnya lo tadi. Anjir. Go. Seperti gue sering mention juga guys ya. Sangat banyak banget referensi mereka dari lagu-lagu klasik rock zaman dulu guys ya. Di sini kalian bisa ngeliat nih vibe-vibe-nya guys. Nih. Tuh. Wah. Ya. Yang lengking tapi vibra gitu, kokoh gitu guys. Wow. Ya habis. Gila, gokil sih. Maksudnya secara sound nih album Be Together nih, gue koreksi gue kalau salah guys, ini album baru dari judul album Be Together guys. Ini gue baca dari description-nya guys. Ini suaranya gila sih, secara sound, komposisi, take vokal yang gue berulang-ulang kali gue bilang ini emang keren, cara ngetake-nya guys, emosi yang disampaikan lewat mikrofon itu gila, pecah guys. Oke guys, nanti gue saksikan lagi kelanjutan-kelanjutan dari album BTOB karena banyak banget, masih banyak banget guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment di video, jangan lupa pencet tombol subscribe. Oke, channel, bye-bye.